Amin duk mengatakan dia tak pernah menghalang dirikan pas di Kelantan. Yeah, yeah. Dan tak kata pas ni mengaku yang saya pada hari ini kita mengesahkan secara berfakta bahawa walaupun sebelum ini UMNO sering kali mendakwa dia tidak pernah menganaktirikan Kelantan, tetapi kenyataannya Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad Tok Pa sendiri pada tahun 2007 mengakui dan membuat satu confession lah di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan bahawa beliau sendiri dan juga pemimpin-pemimpin UMNO lain terlibat menyekat penyaluran pembangunan ke Kelantan. Jadi ini adalah satu perkara yang amat jelas dan menafikan terus kenyataan beliau bahawa dia tidak pernah menaktirikan Kelantan. Jadi jelas di sini kita harap rakyat boleh menilailah. Pada satu masa dia kata dia menyalurkan 1.46 bilion walaupun tidak jelas beberapa tahun untuk rakyat Kelantan pembangunan, tapi pada masa semua satu pengakuan yang jelas bahawa UMNO menyekat penyaluran pembangunan datang ke Kelantan. Mungkin yang dibawa tu adalah sedikit, yang sepatutnya dibawa tu banyak lagi tidak dibawa ke Kelantan. Itu yang kita maksudkan. Rakyat perlu tahu. Rakyat sudah diberitahu sebelum ini dan pada hari ini kita keluarkan kenyataan berfakta berdasarkan handset apa yang disebut oleh Tok Pa dalam Dewan. Ini tak boleh tipu. Ya.